Yahrumu ala kulli akadin ghursu sajarin bisariin. Perlu diketahui setiap besaku siapapun orangnya, ala kulli akadin, siapapun orangnya dilarang untuk menanam pohon, nanduri pohon dalam jalan protokol, jalan yang tembus niku ora oleh. Nanti panjenengan nandur nongko di pinggir di ratan, nah, pokoknya lek pinggir ratan dekare tanah ini gue lek tanah ratan gak oleh lek tanah dewi ora apa-apa. Jadi tanah ratan niku ora oleh. Senajan ratane jembar, karena sewaktu-waktu niku akan berjubel-jubel akal desat desekan. Dalam suatu kasus kan enak desekan, kulek ditanduri, nah, akhirnya mengganggu kepada orang lewat. Termasuk digawe warung, niku ngibutin pareng. Nanti panjenengan gawe kios ana ing dalan umum ora oleh. Ora oleh. Mergo apa? Yaitu akan mengganggu pada orang lewat karena itu hanya orang lewat. Dan nek niki krana di jalan umum ya ora kena ora. Enggak mungkin untuk dilakukan dengan akad damai. Akad damai dengan siapa? Ini pun buatan pareng. Angsal gunakno jalan umum dengan gak menutup total, asalkan dengan waktu yang wajar, sing ono kebiasaan ni. Contohnya kaya bakul amben terus nang pinggiratan ono wae dijeleh ono kesel, utawa bakul ertek. Mandeng di pinggiratan, karena ada orang tuku. Hanya sementara ngoten tok. Termasuk rombong ngoten iko, rombong bakso, meneng di sanding ratan. Pas karena ada orang tuku, sementara ngoten tok. Seperti kita duwe omah sing trek ora iso mlebu, sementara untuk menurunkan, kita akan bangun, nurune pasir atau nurune watu. Nah, itu boleh diletakkan di tempat itu tapi hanya sebentar. Tapi tidak digawe permanen atau semi permanen itu tidak boleh. Memiki hati-hati banget karena di dalam penggunaan jalan umum ini hakul adami yang sulit untuk ditobati. Ah, lek koyo gak nyawu utang barang kan jelas ahli warisi barang jelas. Lah lek niki sulit untuk ditobati dikarenakan sing liwat niku sinten, sing liwat sinten ora ngerti, sing pegel niku sinten ya ora ngerti wong e umum akeh. Mangga hati-hati. Ati aja gawe tarub nutupi ratan, jangan menanam pohon di jalan. Tetapi jalan karena mengurangi haknya orang yang punya hak ini ku wong liwat ikunu dan mencegah adanya desakan-desakan yang terjadi pada desakan yang terjadi pada orang yang liwat kadang-kadang disumpek jenenge ratan ini kanan kiri di kai dijalai mbako, dikai sewanung kai, wes wakil liwat ya repot, apalagi si apa simpangan kerepotan, nah ini kubutin bareng sangat paham jadi haram ini membicarakan soal menggunakan hak mustarokah hak yang dimiliki banyak orang dan dilarang untuk mencegah atau dan menjelaskan tentang mencegah untuk berdesak-desakan
kesimpulannya haram nandur wot nandur wit bunongko bopo ing dalam jalan umum walaupun tidak membahayakan. Loh, enggak tahu ya kok gak oleh gak apa-apa kok okpie walaupun tidak membahayakan dikarenakan dalam suatu kasus dalam suatu tempat ini nanti akan bahaya dan krono jalan kadang-kadang terjadi berjubel-jubel sehingga dengan tanaman itu akan mengganggu. Yes, haram walaupun tidak membahayakan dan walaupun untuk kemanfaatan orang Islam. Jadi orang kanggo awake tapi kanggo wong akeh itu tetap haram. Ini kata walaupun berarti enek sing berpendapat kalau memang untuk kepentingan umum padha-padha umume gak apa-apa. Contohnya seperti yang ada di jalan-jalan raya kita ditanduri kayu ben enggak terlalu panas jalani ngoten. Niku lek di tepi ambek duduk di bagian ratan ora apa-apa, lek bagian ratan ora oleh. Ngoten. Lek terpaksa di pinggir ngoten niku diperbolehkan tapi untuk kepentingan orang Islam bukan pribadi. Lek pribadi tetap haram. Tapi di masjid di halaman masjid ditanduri pelem, ditanduri pohon. Pelem karo palem beda. Lek palem gak enak asile, lek pelem enak asile. Ditanduri pelem di ngarepe masjid. Kalau tujuan menanam itu untuk kemanfaatan semua orang Islam, niku hukumnya boleh tapi makruh. Tapi kalau untuk pribadi hukumnya haram. Dan boleh makruh untuk orang Islam seperti ditanduri pelem terus semua orang Islam boleh mengambilnya. Atau setidaknya tidak boleh mengambil cuman hasilnya itu untuk kesejahteraan masjid. Niku ora apa-apa tapi makruh. Nah, kalau masjid ngaten iki nek ngarepe ditanduri pelem, tanduri buah ben rada yup, tapi tidak untuk pribadi. Bisa buah niku dipersilakan semuanya orang Islam mengambilnya atau orang-orang tidak boleh namun didol ditasarufna untuk kesejahteraan masjid. Niki ora apa-apa tapi hukume makruh. Nah, lho. Laleke bangun pencak. Bangun cak niku sakniki digawe model napa nggih lek ndek Madura niku digawe musala. Sakniki mulai nggih omong Jawa niku nggih omahe kan nggih pojokan ngarepe dibanguni. Lencak bangunan napa niku jenenge niku ya. Napa niku jenenge? Dun. Napa? Kasibu. Mbah wis niku apa kasibu apa ngene biasae digawe cangkroan. Kae-kae dorongan. Pos. Kae turu-turu lek bengi watu. Dingin sumuk-sumuk. Niku lek ten dalan haram. Ten masjid nggih. Haram ten jalan ten masjid ya haram walaupun tidak ada bahaya. Tapi walaupun tidak ada bahaya mergo ni di ngarepe omahe dhewe.
Kenapa kondisi itu haram? Disebabkan kadang-kadang niku terus waktu-waktu niku lek musala ratan niku pas sing liwat penuh, sing liwat padat, sehingga akan mengganggu kepada pengguna jalan. Di masjid nggih ngoten, kadang-kadang niku nggih gawe tempat sepeda lan sak penunggalane. Tapi kalau memang lama ya kaya jene gawe encak niku wau, gawe pos niku wau kan yo lama to niku. Nah, lek nek ngarepe omahe dhewe yo terserah ambek dak dhewe niku gak masalah. Batasin asal pakem dak dhewe. Seseorang itu bisa menasarupkan hartanya sendiri dengan bebas, dengan catatan tidak mengganggu orang lain yang melebihi dari kebiasaan. Walaupun guna nota edwi, kalau mengganggu orang lain lebih dari kebiasaan, hukumnya haram. Karena haram kalau nanti terjadi bahaya, terjadi apa itu namanya mengakibatkan fatal, niku harus tanggung jawab. Niki diantarani cah gowo salon sound system dengan miniatur kan niko, yang pokoknya adalah adu salon banter-banteran niku haram. Kalau di situ melebihi dari kebiasaan, lek guru ajar biasa liwat ngoten tok karena ngekei pengumuman nanti malam jangan kates misalnya ngene ini, akan ada kontes misalnya, nanti gue lek guru liwat ngoten tok mboten napa-napa karena masih diterima oleh orang dengan wajar. Lek sing salonan sing sosteneman iku kuwi mboten diterima kali masyarakat dengan wajar nganter iso kocok bareng iso. Bubrah kabeh niku lek cah cilik sing napa sakit ngoten ya iso dadi madorot, bahkan nek wong sakit ya iso dadi mati mergo jantunge cepot. Lah ketika jadi mati mergo anone niku harus tanggung jawab niku ana jiate. Nah, lek katene lomba salon silakan golek ana tempat pinggir tengah-tengah bulak untuk di lapangan sak. Banter-bantermu ora apa-apa menan. Ora usah lewat di perkampungan. Nah, niki ter perkampungan ganggu rumahe tangga. Niku hukumnya haram, haram. Ini hati-hati, juga hati-hati. Lek haram yo, yo dosa haram kok. Dan ketika nanti menjadi bahaya, terjadi kecelakaan, gemergo, saking banteri akhirnya enek wong sing loro jantung akhirnya pedot, niku harus tanggung jawab. Ngoten. Lah, kalau dicontohaken teng mriki namung nanem pohon di masjid atau di jalan raya, jalan umum bukan jalan raya. Jalan umum, jalan raya berarti tidak aspal, duduk raya. Nah, tapi aslinya ini kok gih, jalan raya. Jalan raya itu artinya jalan untuk semuanya, ini kok jadinya jalan raya. Jadi saya nggak oleh ini kok jalan raya, tapi lek jalan kampung sing buntu ini kok kena di akad damai ketika tidak boleh. Tetap tidak boleh kecuali dapat izin. Izinnya ini bukan kepada Pak Camat, izinnya bukan kepada lurah,
izinnya bukan kepada Kapolsek atau Dan Ramil, tapi izinnya niku pada masyarakat yang akan menerima kerugian. Nah, sedangkan polisi dan sebagainya itu harus menertibkan, bukan malah melegalkan. Nah, saat ini podo ngegalno, mergo lek dengan melegalkan itu oleh duit izin. Nah, izinnya nang kene berarti sing nrimo yo yo kene maling ngoten to malian. Wes. Kabina idikatin. Wa ilam yadura bihi harome niku nandur-nandur pohon yang bisa mengganggu orang lewat, seperti hanya bangun lencak sekalipun gak membahayani. Nah, nandur lencak di jalan umum, tapi lek nandur lencak tadi di omai dewi hurau popo sehingga oleh di jalan umum atau di mas di masjid, di masjid juga di bangunan juga aku juga di lencak kuno kai bodoh gue sampai dengarani opo sepo terserah kanggo kayak jagongan niki haram. Nah, lek sing tadi masjid niki gak iso kita jaluk halal atau jaluk izin kepada takmir, kalau sudah takmir mengizini berarti halal. Ndak. Lah izinnya kepada siapa? Itu nanti masa aku lek ten masjid mesti ini kepada nazirnya. Nazirnya ini ku sing berkuasa nek kono. Nah, lek ngoten niku mestine, tapi teng mriki krana masjid itu milik amah pada masyarakat keseluruhannya, di dalam mengganggu dan tidaknya berarti niki yo teke pangeran. Ngoten. Nah, berarti lek ngono izin nang pangeran. Izin nang pangeran berarti delok on di Quran hadis enek apa ora lek enek yo ora oleh ngoten lho. Nun sakit paham. Nah, terus paham niku uji. Amalno jangan sewena-wena menutup jalan sing akhire ngrugekno nang wong liwat, nang gugekno wong liya. Niku haram kabeh. Semakin banyak yang dirugikan, semakin banyak ya semakin haram. Yes. Termasuk maneh menggunakan fasilitas rattan tapi digawe omah untuk digawe cukup untuk digawe omah tingkat sing dhuwur nang dhuwure jalan rah jalan raya. Itu bagaimana nek menggunakan kaya ngoten niku wong cacahe dhewe niku boleh, dengan catatan orang-orang yang berhak lewat di situ tidak terganggu. Berarti lek niku niku dalane truk ya harus sampai tinggine niku di atas truk niku mang. Atau kono biasae kayak liwat truk sing momot dedak atul wae iku dawur ya harus di atas itu. Lho dawuren iya macane iku dalane wong akeh kok. Wis ora sida wis ora apa-apa, ora sida ora rugi ya. Ngoten. Asi oleh tapi gak oleh ganggu, sing gak oleh niku nganggune. Makanya kalau di situ biasa kiriwas sepeda motor, was mobil cilik-cilik, paling gede ya truk, berarti harus lebih tinggi daripada digawe liwat truk. Enggak boleh lebih kurang, enggak boleh. Dan kabina etikatin seperti itu larangan untuk nandur pohon di jalan di masjid atau di jalan raya. Seperti ini hukumnya giniku
yo nanam pohon, aku gawe dikan, gawe ini aku mangapa dikan, aku ambenan utawa kanibu, katibu, gasibu, oh gasibu, gasibu, nah, ini aku ora oleh di masjid ora oleh di dalan ora oleh lek di omahmu dhewe ter serah lho. Es. Lah, lek menggunakan di atas itu boleh dengan catatan di atas yang dia tidak mengganggu orang yang biasanya lewat. Lah nek kono dalane trek berarti bangunane lebih atas daripada sing diliwati trek. Ngoten. Wa in tafad darar halan, walaupun seketika di dalam penanaman itu enggak membahayakan tetap haram. Kenapa? Karena kapan-kapan pasti akan terjadi berjubel-jubel. Au karat adikatu fi biatana idarihi atau termasuk enggak madharati karena lencak niku di ngarepani awake dhewe pas ora apa-apa dene tanah di masjid niku jejer karo awake terus digawe di masjid bermari ngoten gawe di masjid tapi sakjane kanggo awake dhewe dimanfaatno lan ora dayono apa tapi krana omahe niku ning ngarep masjid tapi menggunakan tanah mas masjid. Ini kan gak membahayakan, gak merugikan kepada orang lain. Senajan toh gak merugikan kepada orang lain, tetap gak boleh dipakai. Dan, kenapa? Karena khawatir sewaktu-waktu dibutuhkan. Dilek sing dalan dhuwur tiga ibiak, niku oleh dengan catatan tidak mengganggu orang yang lewat. Berarti kongon delok lek niku biasa ge liwat trek apa mana trek sing momet katul kae berarti harus lebih diat di atas ya karek biayane mbangune pira kaya ngoten. Nah sak menen iki kan ya sik ora kene to lek trek gawa katul nah dereng iki kurang dhuwur. Nah niku gak cakak sing dhuwur terus digawe terus dia jero digawe oma digawe turu raopopo. Nah, coba mawon gawe ngoten. Ga opo-opo iku cara syariat. Tapi ten masyarakat kita senajan to gak opo-opo cara syariat tu ora oleh. Lah undang-undang niku gak oleh karena masyarakat tidak boleh mengizinkan tidak boleh membangun itu walaupun dapat izin gak oleh. Dan kabinai dari wayakilu al-gorsu bil masjid lil muslimin lek gawin caan di masjid ni kewahu sing tujuannya untuk orang Islam kabeh mergo kena gawin tempati satpam mengawasi berarti tujuannya untuk kemaslahatan orang Islam atau manfaatnya ya gak untuk orang Islam cuman buanoku penghasilannya saja akan diberikan orang Islam itu gak apa-apa ora apa-apa itu yang ngoten. Loh kenapa? Karena masjid itu milik Gusti Allah yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sesuai dengan persyaratan yang mewakafkan. Nah, kalau yang mewakafkan itu memperbolehkan untuk wong NU tok, berarti selain NU yo ora oleh. Nah, dan sebaliknya. Dan nah niku akhire cara cabang terus diwenehi napa iku jenenge prasasti iki masjid e wong NU kanggo amal-amal yang ini sehingga wong liya sing gak setuju ora oleh mlebu ngoten lho
Ini kita di masjid, ini ku bareng. Tapi dengan catatan untuk semua orang Islam atau hasilnya tanaman itu ditasarufkan untuk kepentingan masjid ora apa-apa. Kalau ten sarak kok ten aku ten jalan mau kok haram. Nah, apa bedanya kalau di dalam masjid kok boleh? Bedane lek ten sarak ten jalan sarak tan umum niku tidak boleh sama sekali karena terjadi ini bahaya tengriku lebih banyak. Nah, terus oleh ngeduk sumur di jalan dan di dalam masjid sekira tidak membahayakan. Jadi digawe sumur gaya nungun kaya ora apa-apa. Nah, ini di praktekno karo Pak Anies. Kenal kali Pak Anies? Eh? Pak Anies pas Wedan Gubernur DKI. Ini kan untuk ratan-ratan diwenehi sumur-sumur kanggo gawe serapan air. Niku menurut kini boleh. Baik di jalan umum atau di masjid, sekira tidak membahayakan. Kalau tidak membahayakan bagaimana? Yo gawe disor terus manut ditutup sampai roto maneh. Tutupi sih membahayakan. Sehingga kalau ada orang lewat bisa terjadi kecelakaan, yo haram. Ngoten. Lah, sing kejadian di Jakarta pi orang ngerti loh. Kur kata di apa media sosial mawon alai bahanis aku bahanis untuk menanggulangi banjir dengan dikasih sumur-sumur. Waya justru sapa kafir masjid harful bikri fisare kafir masjid asyuro karena bir imam. Tapi syaratnya nih sare gaya sumur niku harus mendapat izin imam presiden berarti. Berarti kesimpulannya cara Imam Romeli diperbolehkan tanaman tersebut dengan catatan satu untuk orang Islam, kedua jadi mendapat izin imam. Lek kalau izin saka pemerintah ora oleh ratan ali. Alasannya apa izin alil muslimin alin alinaf ihim kok kayak contohnya wong Islam kabeh oleh mangan di gunung utawa kata kemaslahatannya adalah hasilnya ditasarufkan untuk masjid di kriku ora apa-apa cuman bal yukrohu balik senajan toh halal tapi dihukumi makruh diura oleh jadi hukumi makruh enggak tentok. Niku untuk nopo nopo si makruh niku wau durang ngerti nah guna noratan niku diperbolehkan dengan catatan satu untuk kepentingan orang Islam, kedua mendapat restu dari pemerintah. Asal napa niku wau oleh apa? Mendapat izin pemerintah dan tidak membahayakan. Niku gak angenging. Cuman senajan tok kenging niku hukume tetep bal yukrohu balik hukume
makruh, ngoten. Jadi boleh tapi hukumnya makruh sehingga tidak mendapat pahala lah gunung. Nah, ini penting. Niki sing pelajaran-pelajaran seperti niki gak pati disampaikno pola maneh dengan mubalek-mubalek yang enjoy saja ketika masyarakat menggunakan fasilitas ratan. Kadang-kadang hanya kebiari tok jen ketok gede ketok wakeh ngoten lho niki. Nah, ini harus diperhatikan ora oleh untuk nanam pohon membuat encak per semi permanen. Permanen bukan sementing suwi. Niki gak oleh. Di samping sesuk ya akan bisa mengakibatkan le anak ikat tinggal yoma dan sebagainya yo bingung nek ono wis ngarepe wis ene. Nah, gak oleh kecuali dengan akad damai penak. Dan niku akad damai itu biasae kekeluargaan lah. Niku lek niki selain pelicine. Damai karo pelicin. Pun, niku penggunaan fasilitas umum. Kula wonten sing tangetaken monggo. Wonten. Mbun. Wis ngerti mari ngaji. Wis ngerti gunakno fasilitas umum itu tidak diperboleh. Nah, tidak diperbolehkan mulak kejobo orang lain yang berhak lewat di situ merestui. Nah, berarti kalau imam direstui dan imam tentu mempertimbangkan tentang masyarakat. Nah, biar tidak terjadi wong niku kesasar. Kula niku nanti kesasar niku terus sampai mlebu saku dalane malah cilik ngono. Terus akhirnya di sawah puter mboten saged. Singko mundur niku meh sak kilo. Ya Allah. Ah, kate muring-muring biyen iki teng ngriki dadi ana wong mantu gedhe ngoten kok jalan sing tak regane terus nek kono namung dikai tandha mboten kok rono-rono terus rono niku terus nandi niku mboten wonten tandha malih mbayune nandi niku tuwur sing akhire dalane tambah cilik masyaallah. Nah niki sering terhambat ya mergo sing kaya ngoten-ngoten niku betul-betul merugikan. Sehingga fasilitas tak menunggu betul-betul merugikan gak oleh ngoten niku. Dan tobaté angel. Aleh ten pribadi kan rodok gampang sih enek. Walaupun yo gak mesti kadang-kadang sing durung tobat wis sekarat cukup nyawane gak iso sambat niku yo malah repot ngoten. Ora mesti aleh murah tak dhewe ku gampang aja gampang-gampang kowe mati dhisik langsung piye ya jal. Nah, tetep ora oleh. Nggih, saya mboten wonten yen pun iki mawon.